dan cara buka sama. Macam mana nak buka? Satu jari masuk dalam, tarik ke kiri, tarik ke belakang. Eh? So macam mana nak masuk? Masuk, tolak, and then tolak. Ni tak pernah tukar. Baguslah brand ni. Kena bukok yang belah sana juga. Kena bukok juga. Bukok. Senang tengok balik. Okey. Cepat. Ayolah. Tanya selok je. Ya, itu sah, itu sambung apa? Jani ada ni. Apa? Sebab ni nanti nak keluar. Tiga, aku tiga. Okay, tak bekas mana ni? Jadi nanti pasang. Ini. Ni. Ha, jom. Transformer. Okey, kita transformer. Ingat balik. PUC daripada berapa volt? Bateri 12. 12. Mana? 144. 144. Ya, yeah. Dia step up pergi sampai 400 ke 600. Okey. So, aku guna transformer. Yang lain-lain aku tak tahu. So, ini untuk step up lah. Okey. Yeah. So, ini bahagian bawah dia. Okey. Cooler masuk sini. Sabar. Ini boleh tutup balik sebab kita nak terbalikkan kang ni kang mata-mata. Okey, jap sebelum tu. Ini kita ada dua resistor, active resistor. Maksudnya bila kau cabut safety tu, dia akan discharge power tu. Dia bagi power dekat resistor. Dia akan panaskan dan release itulah. Okey, ini tadi kau orang buka dah senang lah sebelum ni. Ni ada sealant. Kenapa kena ada sealant? Tak ada lalu cooler pun. Kenapa? Masuk air. Bagi air masuk. Ya. Yeah. Dia bukan setakat air banyak tu. Wap air pun tak nak masuk. Satu dia panas. Bila dah panas dan tiba-tiba dia sejuk, so akan jadi kondens lah, kondensasi. So ada wap air, kita tak nak wap air dah. Sebab kita supian tu sebelum ni, masalah ni tu lah. Wap air. Wap air dalam ni. Bukan sebab dia tenggelam, sebab tak masuk. Seal betul-betul. Dah ada masuk. Ha. Seal double seal. Habis dia kata, oh check-in lah, dia boleh check-in. Ya. Yeah. So yeah, kalau ikutkan tu cakap, dia punya seal besar lebih kurang ubat gigi punya tube, RM80. Haa. Agak punya besar. Ya. Yeah. Tapi dia tak ada gasket saja. Tak ada. Seal gitu je. Yeah. Ya. Pasang balik. Sebab kita nak buat kerja yang ni. Sayang tu lah. Sambil tu cep-cep dia buat tu. Ini buka, ini buka. Tarik je. Kunci lo. Reasonnya
kita guna motor AC tu, dia tahan lama. Ha? Sebab apa? Dia, reason dia. Ha. Tak, dia kadang-kadang motor ikut AC manufacturer. Ada manufacturer juga yang pakai DC motor. Ada juga. Oh. Sebab yang korang belajar kontrol itu DC kan? BLDC tu yang kau belajar brushless. Ah, DC simulation tu. BLDC. Cumanya aku rasa kalau nak lagi senang ialah AC motor. Sebab kau nak generate nanti kan kalau keluar AC balik. Generate pula AC ah. Ha, walaupun senang DC balik, motor ah ya. Pakai yeah. terus. Tak perlu lah. Lalu inverter. Buka. Ini pun buka. Ni ada 2 biji, sana ada 3 biji, buka, lepas tu buka dulu link. Ini pun kalau nak buka ni. Kita buka yang putih ni. Ini. Oh, okey. Okey. Jadi wire dia ini. Ini. Jadi kita nak bunyi keluar kan. Dengan ni. Ini bau. Eh, pusing. Baca dan dia apa? Panasonic SH film kapasitor. Kapasitor. Oh, ni kapasitor. Besar ni. Dia punya 775 okay, mikrofarad. Kalau perasan dekat situ ada satu perintang. Nampak? Ini. Ini. Oh, ni. Perintang. Oh. Active discharge. Bukan ni, ini. Yang putih. Ini sebab ni. Ini. Ini ada. Ni apa? 10 minit. Ha. Pasal ni apa sama ni? 15 minit. Ha, 15 minit. 15 minit. Ni punca dia. Lepas tu dah tak luar. Apa? Kenapa dia ada tambah dulu? Apa maksud dia? Mana? Ni dia ada tambah dulu bacaan dia. So maksudnya ini dia punya rating 650 volt. 775 mikrofarad. Tambah. So maksudnya ada dua resistor. Dua kapasitor. Ada dua kapasitor. Dalam ni. Ini ada satu. Guna motor pula tu. Mana nak gila? Keluar. Mana motor ni? Kita dapat duduk dekat BYD, duduk gambar dekat BYD pun dia. Ya. Biasanya kita tak buka. Kalau buka memang tendensi untuk rosak tu banyak lah. So inilah dia punya tadi, coolant lalu sini je. Dalam. Ya, yeah. Nampak tak dia bukannya masuk dalam semua ini untuk bocor coolant. Ini untuk elakkan moisture luar masuk dalam.
beria sangat dia gam ni. Hmm. Bukan gam gasket pakai, memang gam yang special. Untuk elakkan dalam ni tak nak ada yalah kelembapan lah masuk. Masuk. Kalau dah buka pun nak gam-gam balik, nak cuci balik pun. Ya. Yeah. Mana boleh yang, bocor yang lah. Panas yang ni lah. Bagian ni. Atas bawah. Hmm. Ini satu belah bawah ni dengan belah bot yang ni. Dia lalu tengah-tengah. Ha, dia lalu tengah-tengah. Ada sandwich. Kalau kita tahu tu ni rosak ke tukar ni ya. Tak tahu. Sebelum tahu. Ha. Tu patut itu yang patut kita sambung hari tu. Ha. Tapi bila nak buat tu sana tengah pakai jadi tak boleh nak start. Jadi kita buka inverter lah. Eh? Okay. Itu sahaja sebenarnya. Dan boleh pasap balik. So apa benda je yang kena servis kereta ni? Kalau EV tak ada tak? Coolant je ni. Coolant. Minyak axle. Tapi hybrid makin banyak servis. Hybrid tapi coolant ni pun tadi RM80,000. Yang yelah hybrid engine nak servis. Hybrid engine. Tapi gearbox dia nanti simple sangat. Memang mudah.